Bojan Hodak senang dengan performa tim di game internal Persib di Stadion Sidolik. Target terpenuhi. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa mereka mengadakan pertandingan internal dengan maksud untuk mengukur kondisi fisik para pemain dan menjaga kemampuan mereka setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 yang sedang libur selama satu minggu. Kami ingin mengukur tingkat kebugaran pemain dalam pertandingan ini, ujarnya. Bojan juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari melibatkan beberapa pemain muda dari akademi dan diklat Persib adalah untuk memberikan bantuan kepada timnya yang saat ini kekurangan pemain karena beberapa pemain telah dipanggil untuk tugas tim nasional. Dalam keseluruhan pertandingan, saya sangat senang melihat penampilan mereka. Mereka telah memberikan yang terbaik, katanya. Kami juga kehilangan 8 pemain, jumlah yang cukup signifikan, jadi ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memantau perkembangan para pemain muda, tambahnya. Kami melihat bahwa beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera, seperti David, Dedi, dan Teja, kini sudah pulih dan siap untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, pungkas Bojan. Tak puas cetak brace di game internal Persib Bandung. David da Silva tetap evaluasi permainannya. David da Silva melakukan evaluasi terhadap penampilannya ketika Persib Bandung menggelar pertandingan internal di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Pada Sabtu, 9 September 2023, kami sedang berusaha memperbaiki permainan kami dan setiap anggota tim fokus pada upaya untuk meningkatkan penampilannya. Terkait tim, pelatih telah merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil agar kami bisa lebih baik di masa depan, ujar David da Silva. DDS menjelaskan bahwa meskipun dia berhasil mencetak 2 gol untuk timnya dalam pertandingan internal tersebut, dia masih merasa ada ruang untuk peningkatan dan akan terus mengevaluasi setiap aspek permainannya. Bagi saya, yang paling penting adalah bersiap untuk menghadapi kompetisi Liga. Saya hanya melaksanakan instruksi dari pelatih dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Persib, tambahnya. Absen di game internal Persib Bandung. Zalnando kembali rasakan nyeri di kaki yang sebelumnya cedera. Zalnando kembali mengalami rasa nyeri pada kaki kirinya dan harus melewatkan pertandingan internal Persib Bandung di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Sabtu, 9 September 2023. Zalnando menjelaskan bahwa rasa nyerinya terkonsentrasi pada posisi yang sama seperti saat dia mengalami cedera pertama kali dalam pertandingan melawan Dewa United pada kompetisi Liga 1 2022-2023 pada tanggal 14 Desember 2022. Cederanya saat itu adalah dislokasi dan patah tulang. Kalau yang patahnya alhamdulillah sudah membaik, cuma yang dislokasinya itu kan butuh waktu lagi, masih ada rasa nyeri di kaki, ujarnya. Kemarin sempat sakit banget, ada fase saya sakit banget kakinya, jadi saya belum bisa gabung latihan dulu, sekarang lagi mau kontrol dulu ke RS, tambahnya.